Rusia pada hari Minggu 14 Mei 2023 menyerang gudang senjata barat dan pasukan Ukraina di kota Petropavlivka, Ukraina Timur. Serangan yang sama juga terjadi di kota Ternopil, Ukraina Barat. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan dengan senjata berbasis laut dan udara jarak jauh berpresisi tinggi di titik-titik pengerahan angkatan bersenjata Ukraina. Tempat penyimpanan amunisi, senjata, dan peralatan militer yang diterima dari negara-negara barat juga ikut diserang. Rusia menargetkan Ternopil saat musisi Tvorsi asal Ukraina beraksi di ajang Eurovision yang digelar di Liverpool pada hari Sabtu 13 Mei 2023. Kampung halaman kami dibom oleh Rusia saat kami bernyanyi di panggung Eurovision tentang hati baja kami, kegigihan, dan kemauan, tulis Tvorsi yang mendedikasikan penampilannya untuk semua kota di Ukraina yang ditembaki setiap hari.